tia tem que clonar, não é? Isso. É igual a familiar. A dívida, já? Dívida. Hubungannya sama pelajaran kita apa sih?
kompetensi dasar yang harus kalian kuasai untuk materi hari ini, yaitu menjelaskan keberkaitan turunan pertama dan kedua dengan nilai maksimum, minimum, selama perlawanan, dan sebagainya, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas. Jadi tidak hanya dapat mengetahui, tapi kalian harus dapat menyelesaikan masalah yang terkait. Nah, ini adalah goals. Goals kalian dari singgung kurva trigonometri di satu titik. Nah, tadi seperti yang Juni bilang, ada gradien, Bu. Kalau persamaan garis ibu itu yang namanya gradien yang mana? Pintar, yang R. Goalsnya apa sih, Bu? Nah, ini goalsnya menentukan gradien dari singgung kurva trigonometri di satu titik. Dan yang kedua adalah menentukan persamaan garis ibu. Nanti ibu akan membentuk kalian menjadi kelompok-kelompok. Bu, teman saya pada nggak masuk. Ya udah, kelompoknya depan belakang. Yang penting 4 orang. Ya. Oke, sekarang kita review dulu. Kemarin sewaktu ibu PBG, kalian sudah diajarkan turunan oleh Bu Yuwana, Bu Motes. Kalau ibu punya Y sama dengan cos 3X dikurang 5 sin X, maka kalau ibu tanya turunannya, turunannya adalah
Turunan dari cos 3x tadi berapa? Sinus 3 Abis itu pertama pangkatnya dulu diturunin.
Jawabannya jadi 3 sin 2x dikali turunan sin kan cos x ya. Jadi cos x min 3 cos x. Iya, ada yang nama lain? Tidak, sama semua. Oke, lanjut ya, B. Nah, kalau yang B itu dari turunan persamaan yang satu ini, x-nya itu dimasukin pi yang pi per 2 itu kan 90 derajat. Jadi dimasukin 90 derajat. Terus jadinya 3 sin pangkat 2 90 derajat dikali cos 90 derajat dikurang 3 cos 90 derajat. Nah, sin pangkat 2 90 derajat itu 1 pangkat 2. Terus cos 90 itu 0. Terus cos 90 derajat itu 0. Terus dijumlahin semuanya, jadinya 0 kurang 0 hasilnya derajatnya itu 0. Lanjut C. Terus yang persamaan garis kurva itu maksudnya kan Y dikurang dari 1 sama dengan F dalam kurung X dikurang X1. Y1 nya Y1 nya itu dapat dari sini. X1 itu pi per 2, Y1 nya itu minus 2. Terus dimasukin ke rumusnya, jadi Y dikurang minus 2 sama dengan gradien dikali X dikurang 90 derajat. Lalu dijumlahin 0 dikali X sama 0 dikali minus 90, hasilnya jadi 0 dikurang 0. Terus Y-nya dipindah ruasin, jadinya Y sama dengan min 2. Oke, jadi persamaan dari sinnya adalah Y sama dengan minus 2. Adakah yang mau bertanya atau menyangka pendapat temannya? Tidak, kalau tidak boleh kasih tepuk tangan. Thank you.
pelajaran kita lagi, kita lanjutkan lagi tentang garis lingkung lingkarannya lebih dalamnya dan penggunaan aplikasi untuk turunan fungsi yang lebih jauh. Sampai sekian dulu dari Ibu, sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.